Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas hasil lengkap Liga Champions, Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Manchester United melawat ke markas Galatasaray di Rams Global Stadium, Istanbul, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di kandang lawan tim Setan Merah berhasil unggul 2 gol berkat aksi Alejandro Garnacho pada menit ke-11 dan Bruno Fernandes menit ke-18. Galatasaray mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol yang disarangkan Hakim Ziyech pada menit ke-29. Skor 2-1 untuk keunggulan Manchester United bertahan hingga jeda. Masuk interval kedua, The Red Devils sukses memperbesar keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-55. Bola hasil tembakan kaki kiri Scott McTominay melesat mulus masuk ke gawang Galatasaray. Sayangnya, Manchester United gagal mempertahankan keunggulan tersebut dan laga berakhir imbang 3-3. 2 gol tambahan Galatasaray disarangkan Hakim Ziyech pada menit ke-62 dan Kerem Aktürkoğlu menit ke-71. Hasil imbang kontra Galatasaray membuat peluang Manchester United lolos ke 16 besar Liga Champions musim ini semakin berat. Manchester United berada di dasar grup A dengan nilai 4. Mereka tertinggal 1 angka dari Copenhagen dan Galatasaray yang menghuni peringkat 2 serta 3, dan terpaut 8 poin dari Bayern Munchen yang sudah memastikan melenggang ke fase knockout sebagai juara grup A. Sementara itu di grup B, Arsenal menjamu Lens di Stadion Emirates, London, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Tampil di hadapan pendukung sendiri, tim Gudang Peluru meraih kemenangan besar 6 gol tanpa balas. Ke-6 gol Arsenal dicetak Kai Havertz pada menit ke-13, Gabriel Jesus menit ke-21, Bukayo Saka menit ke-23, Gabriel Martinelli menit ke-27, Martin Odegaard menit ke-45+1, dan Jorginho menit ke-86. Selain The Gunners, kemenangan telak juga diraih Real Madrid. Menjamu Napoli di Santiago Bernabeu, Madrid menang dengan skor 4-2. Gol-gol El Real tercipta atas nama Rodrigo menit ke-11, Jude Bellingham menit ke-22, Nico Paz menit ke-84, dan Joselu menit ke-90+4. Adapun kedua gol Napoli dicetak Giovanni Simeone pada menit ke-9 dan Andre Frank Zambo Anguissa menit ke-47. Bagi Arsenal dan Real Madrid, hasil tersebut semakin mempertegas langkah keduanya lolos ke 16 besar Liga Champions musim ini sebagai juara grup. Berikut hasil lengkap pertandingan Liga Champions Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.